Oke, okay, Dedi mau dikasih Asta challenge tidurin Asta siang ini. Eh, hey, Asta itu habis tidur, masa mau tidurin lagi? Nah ini kok, aduh. Kenapa? Tadi lo tak gendong lo, deknya bobok. Kamu ya, gendong kok. Ricuh sama Dedi. Tuh kan, kamu gurak terus mbak Dedi lepas. Hai, dapat kita bersihkan. Halo guys, kita habis keluar rumah, terus di mobil itu belanjaannya banyak banget. Tadi mampir ke beberapa tempat gitu, dan kita mau buka dulu isi mobilnya. Maksudnya, barangnya kita pindah di rumah gitu. Asta lagi sama maminya, masih makan. Jadi yang pertama ini ada tas buat asinya Asta. Terus ada selimut, kita pindah dulu ke rumah. Ini katanya minta asi Asta. Ini terima kasih. Mana anaknya? Ini. Asta. Asta. Asta dipanggil Dedi. Asta. Asta dipanggil Dedi. Loh, Asta. Loh. Asta. Oh, Asta. Loh. Melek ini. Oh, lu bolu. Masih banyak. Oh, seneng. Iya, Dedi. Jadi ini ada sup dari Uti tadi, sempat mampir ke rujaknya Uti. Terus juga kita mampir beli salad. Sama ini mampir beli roti. Tadi beli baju, dapat roti. Terus kalian beli roti juga. Terus ini beli plastik buat bungkus. Ini banyak makanan nih. Wow, banyak makanan. Masih banyak lagi di mobil. Guys, kita kasih dari challenge. Mau Asta belum tidur, kita kasih diri challenge buat tidur Asta. Dede, mau tidurin Dede ya? Kayaknya Dede bisa gak tidurin kamu. Sudah bersih ya, mobilnya? Bersih. Di baju. Terus diapers. Sama rujak yang dikasih Uti. Dede, mau Asta kasih challenge? Asta. Asta yang kasih challenge. Apa? Jadi makan ini. Oke, okay, Dedi mau dikasih Asta challenge tidurin Asta siang ini. Eh, hey, Asta itu habis tidur, masa mau tidurin lagi? Ya kalau jangan tuh, kok tidurin lagi, wes. Oh gitu. Siap, siapa takut ya? Nanti kamu harus lu. Jadi lu. Satu tim sama Dedi. Iya. Bisa. Bisa. Nih kasih ASI nih. Iya. Makanan dulu, wes. Waktunya makan dulu karena belum makan siang. Kita buka. Jadi favorit ini salad bread, terus rasanya yang Caesar, rasa varian Caesar, menunya Caesar salad. Jalan kita tadi cukup panjang ya, berhenti terus. Panjang sekali. Minum dulu ini apa ini? Ya? Ginger. Serai, ginger. Kita coba biar melegakan tenggorokan. Ginger tuh jahe. Jamu kan? Iya jamu ternyata. Coba soalnya. Ada ini lemon grass sama gingernya iya. Tuh. Gak apa biar tambah suaranya enak didengar ya. Sini mereka makan ya, makan mau. Makan. Saatnya tadi berdua. Yang kita gak ada apa ayam. Iya, yang ayam ganti beef. Jadi gak tanya di daster. Kok bagus? Oh iya, dasternya bagus ini dari mana nih? Promo juga ini kan. Langsung cek Home Sweet. Daster dari Home Sweet. Varian terbaru kita ada keluaran tie-dye lagi. Jadi ini belum launching. Ini belum launching. Jadi buat kalian yang pengen daster-daster busui kayak gini tie-dye. Ini jumbo loh ini tuh. Masih gede banget. Kalau misalkan dipakai berdua sama aku ya. Langsung kunjungi Instagramnya homesweet.id. Asta haus. Oh. Iya. Haus tuh. Eh ampun tangannya dimasukin semua kayak gitu. Mami belum masak hari ini. Jadi alasannya tadi ngajak ke salad biar aku langsung beli salad gitu biar nggak bingungin masak gitu. Idenya itu brilian. Itu adalah solusi. Beda ya. Beda.
sama tahu. Ya banyak sekarang kalau masak gimana? Tuh dikasih susu sama Mi. Iya, kasih susu. Terus nanti udah tidur. Jadi aku enggak ada challenge sih. Tuh, bentar lagi tidurnya Daddy. Emang bisa sih ya, bisa kalau emang dia ngantuk. Bisa segini. Masih banyak nih. Masih banyak nih sama Daddy, tapi jangan semua ada di sini. Ya habisin ya, nanti ya. Entar bentar gumoh jangan. Ya, sama Daddy. Sekarang buat tidurin Asta ini. Dah. Kamu tidur atau mau main? Mau main? Harus tidur ya, karena ini adalah challenge. Jadi harus ngigulin Asta. Kayaknya dia kepikiran sama minumannya deh. Soalnya dari kecil kalau misalkan minumannya dalam botol itu dia tahu masih ada, itu tidurnya susah. Nah, enggak udah kenyang gitu? Belum. Kenyangnya apa ya? Sekarang mau Mami yang makan ya? Lah ini kok, aduh. Kenapa? Enggak, sepertinya dia kepikiran akan botol ini. Masa mau minum lagi? Kasih minum lagi ya? Apa-apa? Itu Mami makan apa itu? Ada kolak apa? Jadi salah. Cuma dong. Tadi awalnya makan. Tadi lo tak gendong lo deh bobo. Kamu gendong kok. Ricu soalnya dia. Tadi awalnya minum salad, makan salad. Itu apa kolak biji salad? Iya, ada. Kamu pernah bikin itu ya di video? Minta. Oh my god, ini enak banget. Ya, 15.000 ini. Enak banget. Mau? Pelan-pelan jadi yang praktek. Jadi pertama emang harus di pancing dulu biar mau menghisap botolnya. Saya kan enggak mau. Mau. Ataukah harus dicoba terus? Oh, ada. Kurang naik botolnya. Mau. Masih belum, masih digerak-gerakin. Mau tak, Teh? Yang konsisten lah, kamu gerak terus. Oh, diem tak? Iya toh. Gerak terus dia bingung. Iya, itu. Ayo. Gak mau berarti mau? Nanti kenyang toh. Oh, mau. Bisa berarti harus sabar ya? Konsisten, nah, kamu jangan gerak terus. Enak gitu jadinya gila. Kemarin banyak yang tanya, di belakang kita was satu. Waktu vlog mana? Makan. Itu siapa? Coba diintrogasi. Bapak editor? Bapak editor, tuh bapak editor itu, say hi dong. Kok jual pak? Kemarin banyak yang nanya. Coba depan. Ayo maju. Ayo sini maju sini. Ayo maju sini. Malu. Dia tuh pemalu banget ya. Yang tanya namanya siapa? Namanya tuh Dino. Udah berapa bulan? Siapa? Februari. Februari ya. Februari. Jadi 10 bulan. Ya kita udah ganti editor lama banget. 10 bulan ya? Iya 10 bulan. Semoga bertahan sampai lama. Kayaknya sih dia kerasan. Sih kamu kerasan itu. Karena kita berdua bukan tipe orang yang cerewet gitu loh ya. Jadi Dino ya harus kerasan loh, kok harus sih opo. Lagi Dad. Kok manis ya kamu? Tuh kan, kamu gurak terus bajanya juga pas. Tadi sama kamu mau tidur ya? Mau tidur, malah kamu soalnya udah gerak. Soalnya itu dingin om. Enggak, kamu gerak terus soalnya. Beli lagi ya, Dad? Kok enak ya? Wes tidur no. Yo. Nanti saya lepas dong. Kenyang paling dekat jam, Dad. Oh, udah, Mas. Kenyang kayaknya. Astaga. Udah lo kan. Dikeluarin lagi nih kayaknya. Jarang banget loh, jam gini sambil tidur. Ini atau ada yang mau dicurhatkan sama Dedi sebelum tidur? Mungkin kepikiran. Tadi di mobil ada makanan apa? Oh, bilang. Mami mau makan salad. Belum kenyang. Guys, bagus kan dasternya. Cek homesuit.id. Oh iya, satu lagi. Apa? Ini ada 10 warna tie-dye, bagus-bagus banget warna-warnanya. Ini Mami Dedinya berisik, Mom. Berarti aku kalau misalkan nidurin Asta, di depan kamera gak usah ngomong. Oh iya, udah diam. Gini-gini aja. Gini loh, cara nidurinnya tuh gini ya. Gimana cara nidurinnya, Bu? Cara ahli pertiduran bayi. Cara gendongnya udah benar. Jangan terlalu rapat. Ya, gitu. Habis itu tangannya jangan terlalu ke yang sini di pop. Duh. Ya. Pop. Oh, gini. Nah, sama. Shh. Terus goyangnya jangan terlalu. Goyangnya jangan terlalu ngebor. Oke, guys. Jadi durian kan? Udah mau, Bu. Sebelum enggak? Ayo. Sebelum enggak?
yang kita rasain tiap kali mau tidurin. Apa aja gitu. Udah sebel gak? Pasti yang rasanya. Ya makanya kalau kita tidurin tuh punya rame. Nih guys, jamu. Jamu apa tuh? Namanya jamu geja. Kalau orang Jawa kita kurang tahu sih jamu geja atau apa, tapi katanya buat asi bagus. Hewan geja. Geja. Diganti jagung sih. Itu telurnya ganti jagung. Mm-hmm. Kamu juga gak suka jagung? Ya, agak aneh. Harusnya ganti apa? Jamur. Kamu gak request kamu makannya kalau beli itu cool. Kesempatan buat malam. Enak ngomongnya ya. Kayaknya dia keringatan panas. 1 2 Hei, gak boleh. Kapok gak? Bilang maaf dulu. Ya, ngapain maaf? Cawan dulu mau berisik. Maaf ya. Gak ngomong lagi. Ternyata gak ada yang dicurhatin sama staff dan diri sendiri. Kirain tadi ada harus di ceritain gitu. Enak banget. Enak terlapar ya. Aku tuh sampai deep sleep. Jadi tahapan baby itu adalah tahapan berapa? Tiga tahapan. Pertama, ringin-ringin. Apa sih? Atau pertama, ringin-ringin. Bukan. Lir-lir. Jadi masih setengah melek, setengah merem tapi ngantuk tapi pengen tidur. Ya, nah itu. Yang kedua, tahapan ringin-ringin. Gimana itu? Ringin-ringin tuh yang kayak gini. Nah gitu. Terus kalau yang deep sleep udah? Udah deep sleep. Meskipun ada suara-suara gitu kalau deep sleep ya udah. Kata orang Jawa tuh, angler. Angler. Tidurnya angler. Angler itu tempat yang angler. Angker. Angker itu, aduh kalian angker banget sih, jadi iri deh. Apa? Akur. Akur itu akur tumbuhan. Akar. Akar itu akar nikah. Akad. Akad itu akad dilaksanakan pada akar. Apa lagi ya? Akan itu yang di laut. Akan yang di laut. Hewan-hewan di laut namanya akan. Ikan itu. Udah enggak selesai-selesai. Oh ya guys, kita punya cemilan lagi. Satu nggak habis, aku habisin ya. Ini dapat sisa. Taruh kulkas. Langsung habis dari sini. Aduh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekimu hari ini. Kita punya cemilan guys. Emang sih ibu menyusui nggak boleh banyak makan pedas, tapi ini kita nggak banyak kok. Kita sedikit makannya, tapi sering. Tapi untungnya asalnya nggak mencet. Oh, this is so delicious. Rujaknya nanti tadi gak kamu buka? Nanti tau Daddy. Langsung sekarang gak? Mau buka pak? Mau buka? Hmm? Gak wis, tuh. Jadi gak bisa pencet makan saya. Tadang. Bagus kan? Jadi tadi Uti kok baik like sih Daddy gak ya? Tadi Mami dibawain bumbu sama Uti tanpa petis. Tanpa petis. Terus ini kerupuk kerupuk ikan gabus. Iya. Oh, enggak tahu namanya. Kerupuk rujak. Ini rujaknya Uti. Ini mangga kodang. Dikasih itu loh.
asam potongan khusus mangga aja. Ini adalah bumbunya. Kita santap rujaknya. Astaga, udah mulai deep sleep ini. Jadinya ngoceh udah gak denger di. Kata siapa, Dad? Aku mendengar pembicaraan kalian semua. Ini mohon jangan ditiru para bapak-bapak karena gendong anak sambil mainan kamera atau mainan HP. Udah tidur ini, pinter loh. Jadi harus sabar. Dan kalau misalkan udah tidur, ditidurin lagi sampai beberapa menit sampai benar-benar deep sleep. Sudah siap? Kok bisa-bisanya gendong tangan satu terus satu memegang kamera? Duh, kan kuat, kan berotot. Tidak, jadi keuntungannya itu kayak gitu, Mam. Udah di situ. Kita taruh box ya. Kita taruh box. Yuk, taruh. Aduh, pinter. Dan ternyata banyak tersuminya nih. Gak bisa ini ternyata. Berarti challenge-nya berhasil dong tadi? Enggak. Berhasil. Enggak sampai. Ya kan perjanjiannya enggak ada sampai box tadi. Ya udah kita makan rujak ya, guys. Enggak bisa kayak gitu. Enggak Jadi buat kalian. Jadi buat kalian yang pengin nyobain rujak Nyauti bisa langsung cek Instagramnya Rumanas Pak Bejo. Ini enak banget. Terus juga bumbunya kemarin banyak yang pengen dikirim luar kota dan sekarang bisa lewat Shopee ya. Itu tuh ini. Enggak, manis. Kenapa? Jadi satu porsi itu dapat bumbunya itu banyak dan heran katanya Mommy pernah lihat konsumen yang makan sampai bumbunya habis ya Mom. Mungkin ngambilnya tuh gini, ini buah gini. Iya enggak sih? Langsung gini. Tapi satu porsi kan banyak banget ya Mom. Tapi habis. Mungkin dia suka gula. Ini aja udah kalau banyak ya. Bahkan ada yang satu porsi nambah bumbunya aja. Gila. Kita ngidurin dulu ya. Berarti bumbunya emang enak berarti. Aja ya. Sini ya, Mam. Taruh box ya. Blimbing. Terus misalkan kalian kalau udah beli bumbunya, belum ada buah, belum beli buah, bisa coba pakai kerupuk nih. Enak loh. Mam, mam temen. Udah lama di toko. Sebenarnya. Vlog ini vlog makan atau vlog tidurin? Isi makanan di mobil. Guys, tadi sebenarnya kita udah take tapi belum kita rekam ternyata. Bodoh banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog ini. Buat kalian yang punya saran apapun. Berhasil buat nindurin Asta. Kayaknya kita harus coba jadi nindurin Asta waktu malam hari. Gampang. Kayaknya tantangan baru juga. Buat kalian yang punya saran atau kesaran, tulis kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa kunjungin Instagram Home Sweet. Dasarnya lucu-lucu. Terus juga buat kalian yang punya rekomendasi apapun, tulis kolom komentar di bawah ini ya. So, bye-bye. Bye-bye.